Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Kalintas dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita mau unboxing ikan moli dari molijaya.id. Itu beralamatnya di Kediri, Jawa Timur. Alhamdulillah pengirimannya kemarin tanggal 9 sampai di sini itu mau maghrib tadi tanggal 11, jadi cuma 3 hari. Sementara kita siapkan akuarium ini untuk menampung 100 ikan moli. Yuk kita buka ya, coba deketin di sini kameranya biar jelas. Oke ya, kita buka ya. Coba pisaunya main gaffer nih. Pertama nih ada plastik ini. Kita copot dulu plastiknya. Kita ngikutin plastiknya aja nih. Nah, dari plastik pertama item ini ada alamat lengkap, masih dari Moli Jaya. Nah, terus pengirimannya kita pakai nih, pengirimannya nih teman-teman mau lihat pakai GMT Express. Itu pengiriman dari sana, kemarin kita dikenain charge 80.000. Ya wajar, memang bobotnya kurang lebih ada 4 kilo bobotnya ini. Nah, kita buka dulu. Nah, ini unboxingnya nih. Ini ada kardus. Nah, mantap nih ya. Kita potong. Kita buka satu-satu. Nih, kita buka yang pertama ini. Lapisannya plastik. Lumayan ini. Teman-teman tebal ini juga. Sip. Kita singkirkan di depan sini. Yang kedua ini. Kita bongkar lakbannya dulu. Nah, lalu lakban kanan kiri. Nah, lalu tengah. Nah, di dalamnya itu dilapisin lagi nih pakai styrofoam nih. Ini seperti ini. Ini jadi di sini ada Moli Jaya Indonesia. Ini alamatnya. IG-nya di molijaya.id. Ini teman-teman mau lihat nih, dapat pes. Sekaligus harga ikan dan harga pengirimannya semuanya jumlahnya 130.000. Nih ya. Dan ini ada nih, alhamdulillah nih kayaknya sehat-sehat nih nanti. Nah, teman-teman sebelum nanti langsung dicampur, teman-teman bisa untuk adaptasi air jangan langsung dibuka. Ini nanti diambangin ya, ini ada tiga ikan nih. Ini remaja, tulisannya dari Moli Jaya, jenis ikan remaja. Ini A3, jumlah 34. Kita satu, taruh dia, dikambangin di seperti ini ya. Ini. Diambangin seperti itu. Ini yang kedua, ini ada juga nih jenis ikannya remaja itu 1,5 bulan sampai 2 bulan, informasi dari Mas Ajam kemarin 1,5 bulan sampai 2 bulan. Jadi supaya kita nanti mau masangin atau kita mau breeding itu kurang lebih di sini 1 bulan, baru kalau udah umur 3 bulan baru bisa kita breeding. Ini yang kedua jumlahnya 34, baru 68. Kita taruh di atasnya dulu ya, biar adaptasi air. Nah, ini yang 34 juga nih. Ini juga sama, remaja, A3, ukuran A3. Terus jumlahnya 34. Kalau di total itu ini 102. Jadi bonusnya dari molijaya.id ini dapat 2 ekor. Ini kita jangan dilepas dulu, kita tetap taruh dulu. Seperti ini. Jadi ini packingnya juga lumayan bagus dan lumayan nyaman untuk ikan seperti ini. Teman-teman ya, packingnya ini kita singkirkan, kita rapikan. Nah, baru nanti kita lihat ini. Oh boleh, nanti kita pasang stikernya. Kalau kita udah lepas, nanti stikernya bisa kita pasang dari Moli Jaya. Ini kalau alamatnya Moli Jaya Indonesia itu di Gang Vaping nomor 74 RT RW 02 -19 Surowono Cangu Padas ya. Badas. Ini nomor teleponnya juga ada kok. Keren.
Ini teman-teman, jadi kita udah ditaruh di sini kurang lebih lah 10 menit sampai 15 menit ya, supaya adaptasi air dulu. Nanti baru kita lepas biar ikannya nggak stres dan nggak ini. Terus nanti langsung jangan dikasih makan, dijamin dulu. Terus informasi dari molijaya.id ini, kalau ngasih makan pakaiannya apa di sana gitu kan. Kalau mau ngasih makan pakai F500 kalau misalnya dari informasinya yang di website itu F500 PF ya. Kalau mau beli teman-teman PF. Tapi kalau di sini kebetulan kan saya punya apa, cacing sutra nih. Jadi cacing sutra ada, butir juga ada. Jadi nanti sementara saya nggak pakai PF500, tetapi nanti makannya ini saya kasih cacing sutra. Ya langsung kita potong aja biar gampang ya. Kita ambil dulu. Ini baru kita lepaskannya. Ini ada plastiknya, ada dua lapisan ini. Ada dua lapisan. Nah, ada dua lapisan sepertinya di pembungkusan ini panjang plastiknya nih. Plastiknya panjang. Ayah bungkusnya terus dibalikin lagi nih, supaya mungkin aman. Langsung aja kita masukkan. Nih, alhamdulillah yang pertama ini nggak ada yang mati, nggak ada yang mati. Terus plastik yang kedua, nih, kita biar cepat kita potong juga. Nah, ini model cara masnya tadi juga sama, itu ada dua lapisan juga. Nih. Kalau teman-teman lihat biar nggak dikarenakan itu, kita potong di sebelah bawah ini. Sama modelnya kayak gini tadinya, terus kita langsung lepas. Ini plastik yang kedua, jadi sudah terisi 68 ekor. Jadi kita lihatin jangan sampai ada tersinggal. Ini plastik yang kedua. Sekarang ini plastik yang terakhir, isinya tidak berubah juga, kita cepat potong aja. Cara menyusunnya juga sama, lapisan plastiknya dua-dua lapis. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada, ini kalau nggak hati-hati ada dua, ada dua yang tertinggal dalam plastik. Kasih air lagi supaya kecepatan di depan sana. Nah, itu nih ada dua. Nah, alhamdulillah dari 3 plastik ini berarti jumlahnya 102, 34 dikalikan 3, ini satu ekor pun tidak ada yang mati. Makasih Mas dari Molijaya .id. Ini udah. Nah, ini kelihatan, jadi molinya ada di sini semuanya. Nah, ini molinya yang kita tadi lepasin berjumlah 100 ekor nih. Nih kalau ada yang kuning 1, 2 dan hitam itu kebetulan kan kita tadi ada 3 ekor kita beli di sini. Nah, ini udah jaya nih jadinya kayak gini. Nah, ini posisinya jernih sih. Posisinya airnya kita kayak gitu. Nanti sebenarnya kita di dalam akuarium ini sebetulnya kan ini nggak difungsikan ini pompa. Nih pompanya nggak difungsikan. Tapi takutnya nanti kita kasih makan atau apa, kita jaga-jaga kalau nanti akuariumnya kotor. Nah itu mesin kita baru kita pakai. Nih sukanya ngumpul kayak gini nih molinya nih. Nih ini umurnya 1,5 bulan sampai 2 bulan. Ada yang 2 bulan. Nih nanti kalau udah 3 bulan baru kita pasang-pasang ini. Pasang-pasangin cewek-cowok. Dengan skala perbandingannya, satu cowok, tiga cewek, atau satu betina, tiga pejantan, satu jantan, tiga betina. Jadi perbandingan seperti itu. Alhamdulillah, ini 102 moli, kita rencana piara di akuarium yang ukurannya ini 1 meter dikalikan 50. Jadi 1 dikali 50 kita isi dengan ketinggian air. Ini lihat teman-teman, lihat kurang lebih
50 cm. Tetapi kalau dari molijaya.id itu nganyaranin 75. Itu kalau nanti kita di kolam terpal insya Allah kita nanti pindahin kalau udah banyak, kalau udah gede. Dan ini kebetulan kan sementara kita taruh di akuarium dulu. Dan kebetulan ini Molly Golden Black ini banyak disukai lah untuk sementara. Dan nanti kalau video selanjutnya akan kami kasih tahu cara membedakan yang betina mana dan yang jantan mana sebelum nanti kita pasang-pasangnya. Kita coba sebulan ini kita unboxing terus. Dan karena ini unboxing pertama, nanti kita kirim ke mollyjaya.id. Terima kasih buat teman-temanku semuanya. Salam Molly, kalau kemarin salam Cupang, sekarang karena kita lagi biara Molly, sekarang kita salam Molly. Cukup sekian, jangan lupa moto kita, berbagi tidak pernah rugi, rugi kalau tidak berbagi. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.